Padahal dia udah bangun, tapi dia nggak mau. Dia udah bangun, takut sama Tirta. Dia takut. Padahal nggak mau di apa-apain, mau dibersihin dong. Sian ya. Aduh, kayak di slow motion nih. Bang, dicukur rambutnya ya. Kali pun dunia memandang sebelah mata, namun ku berharga di matamu. Hanya padamu Tuhan tempatku mengadu semua apa yang ku sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di Iberto Channel. Hari ini kita ada di Cikupa, arah ke bukan Cikupa, maaf sahabat. Ini arah ke Tiga Raksa. Ya. Tadi kita lewat, kita lihat ada ODGJ lagi tidur. Kita mau hampiri dulu. Doakan supaya enggak kabur. Maksudnya bisa diajak ngobrol gitu ya. Coba aku dulu lihat. Nah, wah, ini kayaknya yang pernah kita layani sahabat Tewirto. Yang pernah kita layani di Balaraja. Ayo, tuh. Nah. Bang, hei. Udah makan? Hah? Udah makan? Ke baju. Ah. Udah makan belum? Jadi waktu itu kita layani di daerah Balaraja sahabat Tewirto. Dia kabur, dia takut. Tapi akhirnya dia nurut. Kali ini dia nurut, kita ketemu nih. Rambutnya udah gimbal sahabat Tewirto. Kondisinya sama kayak gini. Rambutnya udah gimbal lagi, keriting. Nyenyak banget tidurnya sahabat Tewirto. Udah bugil dia. Bang, abang, makan yuk, mandi yuk, makan yuk. Harus jaga-jaga nih sahabat Tewirto pasang kuda-kuda. Iya, soalnya tiba-tiba dia diam-diam langsung tiba-tiba mencander. Dia diam-diam terhibrit. Ini sahabat Tewirto nih, debunya. Kasian banget ya. Debunya mbak. Bisa nih tidur begini. Iya, waktu itu bentuknya rambutnya kayak Mickey Mouse. Tuh, udah banyak sampah di rambutnya sahabat Tewirto. Waduh, rambutnya. Ini kayaknya ruko kosong ya. Iya, udah kesini aja. Kayaknya di sini aja nih. Motornya pindahin kesini, ah. Iya. Mana kuncinya semuanya? Sama, biarin sementara motornya dipindahin. Biar dia nyenyak dulu. Jaga-jaga. Dia sambung dulu mimpinya. Ntar bangun nih sahabat Tewirto, kalau kita lengah dia langsung kabur. Lucu pada waktu pertama kali kita ketemu. Kita kejar kesana kemari. Hilang akhirnya. Akhirnya dipertemukan kembali kan. Iya. Nah tadi aku nggak merhatiin, karena mukanya ditutup kayak gini, tapi aku udah curiga. Kalau dia. Ini jarinya kenapa, nggak bisa lurus ya. Kan emang begitu waktu itu, Bu. Iya, ini kukunya panjang bener sih sebenarnya. Jadi begini dia nih, jarinya nggak bisa lurus ini. Padahal dia udah bangun, tapi dia nggak mau. Dia udah bangun, takut sama Tewirto. Dia takut. Padahal nggak mau di apa-apain, mau dibersihin dong. Sian ya. Jadi sepertinya semenjak kita habis tangani dulu waktu itu belum ada lagi orang yang bersihin dia. Belum pernah mandi, belum pernah dibersihin lagi. Makanya karena dia gak mau ikut. Iya, baru-baru mau ikut ngomong aja enggak dia.
Nih, rambutnya tebal banget tuh. Tadi dia tidur pakai ini. Kepalanya dia harus pakai ini bantalnya. Bang. Bang siapa sih namanya? Pura-pura tidur siapa tadi? Aku siap-siap. Takut dia langsung kabur kan? Udah gajah kan gerakannya cepet bener. Kira-kira dia mimpi apa ya? Ingat gak Mi dia tidur sama ini? Siapa sih namanya Mi? Yang kita layani di Margonda waktu itu? Hayang Gelut. Hayang Gelut. Tidur sampingnya berduaan? Iya. Uh-uh. Nah ini udah gajah yang unani nih. Ini ayo ambil aja itunya, alat cukurnya, gak apa-apa. Dia pura-pura tidur ini, takut dia. Dia gak percaya ntar kalau bangun cukup. Dia langsung lari ya. Bangun ya, dipotong kukunya ya. Dimandiin ya. Ntar baru cukur jalan rambutnya. Lagi ya. Oh. Nih tangannya nih. Sudah boleh tidur dia. Aku mau potong rambutnya ya. Ya kamu ini kira-kira mimpinya apa? Kira-kira dia mimpi apa? Jadi patung pancoran. Gimana ini potong rambutnya? Lagi tidur. Duduk aja deh, duduk. Ayo. Ayo duduk. Ayo duduk sini. 1, 2. Bangun tidurku terus dicokor. Rambutnya? Waduh. Rambutnya lucu benar sahabat Wirta tuh. Enggak boleh kemana-mana, di sini aja. Tunggu. Abang, ini makan enggak? Ntar makan pasti. Oh iya, makan tarian. Habis ini. Waduh. Dia pakai shell sahabat Wirta. Oh, puiki. Ya ampun. Nih, coba angkat dulu rambutnya, palanya. Tuh. Bang. Abang. Nih. Kalau pengen doi. Ngantuk. Lihat sini, maaf. Lihat sini dulu, lihat sini. Dia nunduk terus. Aduh. Kayak di slow motion gitu. Bang, dicukur rambutnya ya. Ya, coba lihat dulu sini. Lihat dulu sebentar, namanya siapa? Kayak ini ya, apa sih itu? Yang ini ya, di Inggris itu. Bang, Acung. Abang, siapa namanya? Namanya siapa? Potong aja rambutnya lah ya. Maaf ya. Gak apa-apa, gak sakit. Rambutnya begitu ya? Siapa ya? Kata A, rambutnya lucu. Kok gini ya? Iya, pusar-pusaran. Rambutnya kayak cuaca buruk, pusaran apa? Kayak awan tebal. Dia menghilang, masuk kampung menghilang waktu itu. Iya. Kita yang kita kejar dia. Tuh, ah. Yang kejar-kejar. Ngumpet di mobil, dekat mobil. Banget ya. Jadi bisa dipastikan ini selama kita habis layani tangani waktu itu, kita mandiin, kita bersihin, belum ada lagi yang
pernah bersihin dia. Dan baru juga kita ketemu lagi ya, Mi? Iya. Harus ngomong dong, Tan. Ya. Jadi sahabat Alberto, kalau kita pernah layani, kita pernah tangani, pernah dibersihkan, terus lama nggak ketemu, terus ketemu lagi, pasti kita bersihin lagi. Sini, Zeng. Angkat dulu palanya. Ah, pinter. Lihatin dulu ya, tahan dulu. Aa kemana? Uang Aa kemana? Nyari air kali. Oh, nyari air. Ada air? Di mana? Uang tangannya gimana itu? Hitam. Wah. Kotor. Maaf dulu, Bang. Oke. Kuku yang ini doang yang panjang. Ini nggak bisa lurus ini. Coba. Nah, ntar balik lagi. Gunting dulu ya. Kok panjangnya? Panjang tuh. Siapa? Iya, nggak mau ngomong sahabat Alberto. Terus waktu itu udah pernah tayang videonya, belum ada yang ngenalin juga. Cuma waktu kita tanya-tanya informasi dari warga tuh, kita cari tahu, nanya-nanya tentang dia. Orang Belar aja bilang mah yang tahu suka jambret minuman. Iya, dia suka ngambil minuman. Suka, iya, ya? Suka ngambil minuman di kulkas. Di kulkas, tiba-tiba masuk, ambil air, minum. Atau enggak, minuman orang langsung diambil. Kukunya yang satunya, tangannya. Tangannya yang satunya, buruk. Nah, pinter. Ngerti sahabat Alberto, cuma ditanya enggak jawab, enggak mau ngomong. Dikasih tangannya ya? Iya. Debu banget tuh. Tuh. Gimana gak debu tidur di sini? Aromanya luar biasa. Sini, buku kakinya. Kakinya dulu ya. Ini masih ada. Ntar aku potong. Nunduk mulu sih, jadi nggak kelihatan. Kenapa nunduk terus?
yang satunya, kaki yang satunya, bang, bang, yang satunya lagi, kaki satunya, sini. Matanya itu merah ya? Merah matanya, masih ngantuk kali. Yang satunya sini, pinter, ngantuk. Ntar lanjut lagi tidurnya ya. Masih ada. Dengar dulu, masih ada nih. Gak mandi di situ pojok, di bawah. Di sini mandi. Sini. Diri diri. Ah langsung bersihin itu. Diri aja diri. Diri mandinya diri. Kamu nggak bisa berdiri. Sini di pojok sini. Di pojok sini. Buka celananya, buka celananya. Ada sini, ada sini. Buka celananya. Buka celananya, buka. Celananya buka. Nah. Dibuang. Celananya dibuang. Nih, gosok kakinya. Nih gosok, bisa enggak mandi? Gosok sendiri bisa enggak? Enggak bisa. Dari sini kakinya dulu, kakinya, kakinya sini. Kakinya dulu satu sini. Tolong mic-nya ambil, takut kena air. Jadi sahabat Gerdo, kalau ada giginya bisa mandi sendiri, kita tidak larang. Gak kedengeran Fuang suaranya. Iya, mami yang ngundang. Tidak larang, kalau enggak. Iya. Jadi kalau DGJ-nya nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa diarahin juga, ya dimandiin. Kalau bisa diarahin, terus kita sabar, harus ngarahin kaki, kepala. Ini enggak ya? Enggak mau, diem aja dia. Bapaknya diem aja. Yeah.
padamu Tuhan.